Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita bakal gacha part 2 di event Senseiya X Mobile Legend Bang Bang tahun 2022. Dan ini adalah eventnya guys, dimana kita bakal dapat sekitaran 15 token gratis ya, dengan menyelesaikan quest ya. Dan okay, kita top up dulu. Dan pastinya bagi kalian mau top up, tinggal top up di Leo Top Up guys. Nah, sudah di top up seperti ini, jadi ada 1193 diamond ya guys ya, dari 487 diamond ya sebelumnya. Dan di sini kita bakal klaim sebanyak 15 token gratis. Tapi sebelum itu, untuk mendapatkan 15 token gratis, kalian harus pakai sekitaran 250 diamond guys ya. Jadi di sini kita bakal gacha memakai strategi supaya tidak boros-boros amat ya, bisa bilang ya. Dan oke, langsung saja kita klaim tadi untuk top up 100 sama 250. Dan di sini tersisa 700 DM ditambah 3 token. Oke, di sini langsung kita gacha dulu. Dan kira-kira kita bakal dapat berapa medal untuk 10 kali gacha ini yang pertama di part 2. Nah, di sini kita dapat eliminasi ya, kira-kira seperti ini, dan juga total ada 850. Iya, jadi kita kurang sekitaran 350 lagi ya. Ya, sekitar segitu. Dan kita klaim lagi untuk token gratisnya di sini, karena sekaligus untuk menyelesaikan gacha atau gunakan 250 diamond. Oke, kita langsung gacha lagi. Ya, jadi karena dapat 15 token gratis. Nah, untuk gacha keduanya kita 10 kali gacha lagi, guys. Kira-kira kita dapat apa? Dan wah, untuk akun ini sangat beruntung ya guys ya, dimana kita dapat efek recall dan juga bisa dibilang semacam notifikasi kill di sini. Jadi tersisa 50-an lagi untuk ditukarkan dengan skin gold Senseiya ya. Dan oke, kita dapat 2 token gratis di sini. Kita gacha dulu. Dan kira-kira kita dapat apa ya? Semoga aja medal lagi. Dan ternyata dapat medal sebanyak 25, jadi tersisa 60-an lagi. Dan kalau misalkan dapat double, kira-kira bakal dikonversikan ya guys ya. Nah, kita dapat eliminasi. Jadi Yandra nih beruntung banget sih, kita dapat eliminasi, terus dapat notifikasi kill dan juga recall di dalam gacha ya. Oke, di sini kita harus korbankan 50 diamond lagi, karena ya dicek, kita klaim dulu ya untuk hadiah top up-nya. Dan ya, sudah semua diklaim. Dan lanjut kita menggacha lagi sebanyak 50 diamond. Nah, kita klik yang pecah satu kali, itu untuk diskon harian ya. Dan kita mendapatkan, wah, kita dapat notifikasi kill lagi ya. Jadi untuk akun ini benar-benar beruntung banget, dimana kita dapat 2 kali notifikasi kill, terus juga dapat recall dan juga eliminasinya guys ya. Benar-benar beruntung banget untuk hari ini di akun ini. Dan oke, kita mau tukar saja untuk skin gold Senseiya Chou, yaitu Libra ya, Libra Shiryu, dimana ini adalah favorit karakter yang saya suka di Senseiya. Nah, kira-kira seperti itu aja untuk gacha event Senseiya X Mobile Legend part 2 di tahun 2022. Dan di next video kita bakal test drive atau coba untuk skinnya guys. Dan ya, di sini kita klaim-klaim dulu untuk achievementnya guys, terus juga di galeri juga ada. Nah, dimana kita dapat sticker trial ya dari Senseiya itu sendiri. Terus kita ke preparation untuk melihat perintilan-perintilan dari Senseiya X Mobile Legend di tahun 2022. Dan ini dia untuk notifikasi kill. Nah, kita gunakan semua. Terus kita ke opsi recall untuk melihat recall dari si Senseiya itu sendiri. Nah, dimana ada gambar puniknya kayak gini ya guys ya. Dan kita lanjut ke opsi eliminasi guys, dimana seperti ini untuk eliminasi Senseiya X Mobile Legend Bang Bang di tahun 2022. Nah, kira-kira seperti itu aja untuk gacha part 2 Senseiya X Mobile Legend tahun 2022. Dan thanks banget yang sudah nonton video ini atau sudah stay di channel ini. Lalu jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga bagi yang belum subscribe, subscribe juga ya. See you next video. Dadah.